طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ketika seseorang mencari pekerjaan ya, apalagi kita saat ini, tentu perkara ikhtilat ini perkara yang mudah ditemukan di berbagai tempat ya, di berbagai instansi dan lembaga. Ini sangat banyak sekali perkara ikhtilat ini, kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah. Mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah SWT akan senantiasa istiqamah untuk selalu memisahkan ya, untuk tafriq, memisahkan antara laki-laki dan wanita. Baik. Yang terkait dengan masalah ini yang disebut dengan ikhtilat atau bercampur baur antara laki-laki ya dan wanita yang bukan mahram. Para ulama menjelaskan bahwa ikhtilat ini ada tiga nau ya, tiga macam. Pertama ikhtilatnya laki-laki dan perempuan yang mahram, ini enggak ada masalah ya. Anak dengan ayahnya atau dengan pamannya ataupun dengan kakeknya itu enggak ada masalah ya. Itu karena memang mahram ya, enggak ada masalah. Kemudian yang kedua ikhtilat ya wanita dengan laki-laki yang enggak mahram, ajnabi, maka ini enggak boleh. Itu. Yang ketiga di tempat yang khusus ya, berdua-duaan. Yang ketiga ikhtilat atau bercampur baur di tempat-tempat umum seperti di pasar ya, di sekolah ya, di lembaga-lembaga pendidikan umpamanya, yang lain ya selain sekolah perguruan tinggi umpamanya, atau di instansi pemerintahan atau swasta, termasuk tadi pekerjaan yang ditanyakan tadi. Ya, sekantor dengan wanita. Maka kita katakan kalaulah yang dimaksud dengan si kantor itu yang bukan berdua-duaan, maka enggak mengapa. Contoh, satu kantor memang. Tapi kantornya ini umpamanya ada dua tingkat. Jadi tingkat pertama itu untuk wanita, tingkat kedua untuk laki-laki, enggak ada masalah. Walaupun ikhtilatnya itu satu kantor, betul. Mereka kan satu kantor. Enggak ada masalah yang seperti itu. Yang enggak boleh itu ketika mereka ini berdua-duaan, berdekatan gitu. Ya, seperti umpamanya kata Nabi SAW, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salasuhuma, dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya ya. Janganlah salah seorang kalian itu berduaan dengan seorang wanita, karena yang ketiga itu adalah syaitan yang akan memfitnah dan akan menjerumuskan mereka kepada dosa dan maksiat. Jadi kalau dia ramai-ramai dan memang jaraknya terpisah, enggak ada masalah. Seperti umpamanya di pasar. Di pasar ini apakah boleh ikhtilat? Pada dasarnya enggak boleh. Tapi kan orang kebutuhan untuk pasar itu pasti kan. Mungkin enggak wanita yang pergi ke pasar, mungkin laki-laki karena kebutuhan. Atau orang yang jualan. Jualan di sana kan enggak bisa kita batasi. Oh laki-laki saja. Enggak. Jadi kalau yang tempat seperti ini, maka kita wajib bertakwa kepada Allah semampu kita. Semampu kita. Maka terkait dengan masalah tadi, ketika memang si pelamar pekerjaan melihat kondisinya enggak memungkinkan dia untuk menjaga agamanya, menjaga dirinya dari fitnah ini, maka sebaiknya tinggalkan. Tapi ketika ikhtilatnya itu seperti saya sampaikan tadi, cuman beda kantor ya, beda tempat, enggak ada masalah. Walaupun satu instansi umpamanya. Maka enggak dianggap ikhtilat seperti ini. Ah begitu. Kecuali satu kamar mereka berdua. Satu kamar tempat, tempat pekerjaan mereka hanya berdua. Antar biasa itu kan, antara bos dan sekretaris. Ah ini jelas-jelas ikhtilat yang seperti ini. Tapi kalau memang kantornya itu tinggi ya, ada beberapa tingkat, beberapa lantai. Maka ini enggak dianggap sebagai ikhtilat yang dilarang. Ya enggak ada mengapa, apalagi seorang itu mampu selalu untuk menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada fitnah, ghadul bashar dia, mudah-mudahan ini tidak mengapa insyaallah taala, maka pekerjaannya diterima saja. Wallahu taala. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poligami adalah bentuk syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah setiap meletakkan syariat punya hikmah. Hikmah yang kadang-kadang kita mengetahuinya atau kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Maka sama dikatakan bagi seorang wanita ketika mendengar kalimat poligami adalah harus senantiasa bersabar tentang syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan semua syariat itu membuat kita nyaman. Wahai kaum Hawa, akhwat, dikatakan tidak semua syariat itu ketika kita melakukannya, kita merasa nyaman dan tenteram. Ada ibadah yang kadang-kadang harus mengorbankan perasaan. Bahkan dikatakan ada ibadah yang kadang-kadang kita merelakan jiwa dan raga kita dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh,
dikatakan ada ibadah yang mengorbankan harta. Nah, contohnya adalah ibadah umroh. Kita harus memperjuangkan, harus dengan bekerja, menabung, sehingga kemudian ingin melakukan ibadah itu, harus mengorbankan badan capek, letih, dan harus menguras uang yang kita tabung. Ada ibadah yang mengorbankan perasaan dan air mata. Itu disebut dengan ibadah poligami. Bagaimana ketika sang suami melakukan ibadah ini, kita merasa tidak sanggup, tidak terima. Tapi itulah syariat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Bahkan, ada yang lebih dari itu namanya adalah syariat jihad. Bagaimana kalau kita melihat para sahabiat, istri-istri pada zaman Rasulullah, ketika diminta suaminya untuk keluar dari rumahnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan kehilangan potongan waktu saja bersama dengan suami. Akan tetapi mereka merelakan nyawa suaminya diberikan kepada Allah. Mereka dengan ikhlasnya mengatakan, wahai Rasulullah, ini suamiku, bawalah untuk berjihad di jalan Allah. Kadang-kadang mereka sampai mengatakan, kami rela bahwasanya agar mereka mati syahid, agar berjumpa di mana? Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum Hawa, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah jadikan ketika orang berbicara tentang poligami itu sebagai cemeti, kan, tetapi jadikanlah itu sebagai solusi. Karena ketika kita membenci syariat, ketika orang membicarakan poligami, kemudian kita benci. Akan tetapi juga kepada kaum Adam, kaum muslimin, para laki-laki, bahwasanya ketika kita berbicara poligami, atau ketika kita melangkah untuk melakukan poligami, pastikan kita adalah termasuk dari orang-orang yang mampu. Luruskan niat, jangan hanya besar pada keinginan, namun tidak pada kemampuan. Jadi jadikanlah bahwasanya dituntut untuk sabar. Siapakah yang dituntut untuk sabar? Yang dituntut untuk sabar itu adalah laki-laki dan perempuan. Perempuan merasa bahwasanya waktunya dibagi, indahnya bersama dengan suami dibagi karena ada wanita lain, wanita yang dihalalkan oleh suami kita, dan suami juga harus bersabar karena dia melakukan poligami. Karena istrinya kadang-kadang menangis, bersedih, merengek, kemudian marah, maka yang dituntut untuk bersabar adalah laki-laki dan wanita. Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, ya, sedekah itu memang sangat diperintahkan oleh agama kita, dianjurkan oleh agama kita. Bahkan kalau kita membaca surah Al-Munafiqun di akhir-akhir itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jangan sampai harta kalian, anak kalian membuat kalian lalai daripada zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, maka dia ialah orang-orang yang merugi. Dan infakkanlah sebagian harta kalian yang kami berikan kepada kalian. Sebagian saja. Sebelum datang kematian, barulah kalian mengucapkan, mengatakan, ya Allah, tunda sebentar kematianku agar aku bisa bersedekah. Kenapa harus sedekah? Karena memang kita semuanya bisa melakukannya. Tapi karena kebakhilan kita lah, rakus terhadap dunia dan tamak inilah yang membuat kita malas untuk berinfak dan bersedekah. Nah, tapi ketika hendak mati baru sibuk, ya Allah, tunda sebentar kematianku agar aku bisa berinfak, bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Tapi enggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda kematiannya. Maka sedekah di antara amalan yang sangat dianjurkan kita untuk selalu melakukannya, selalu memperbanyaknya. Dan sedekah di antara amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita dan juga melindungi kita daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepada siapa sedekah itu kita berikan lebih utama? Tentunya yang lebih utama ialah kepada fakir miskin.
Dan di antara fakir miskin tersebut yang lebih utama lagi adalah kepada kaum kerabat kita. Ya, kaum kerabat kita, kita berikan sebagian harta kita. Ini di antara yang paling utama. Nabi menyebutkan bahwa kalau kita bersedekah kepada kaum kerabat kita, baik itu abang kita, paman kita, atau kepada orang tua kita, kita berikan sebagian harta kita, maka pahalanya dua. Bersedekah kepada kaum kerabat, keluarga itu pahalanya dua. Pertama, pahala bersedekah. Kedua, pahala menyambung tali silaturahim. Maka lebih besar pahalanya. Nah, kalaulah kemudian, ya, keluarga kita semuanya orang yang senang. Gak membutuhkan bantuan dari kita. Karena mereka orang yang senang. Ya, kepada siapa kita berikan? Kepada tetangga kita. Tetangga juga lebih utama memiliki hak terhadap diri kita. Jadi tetangga-tetangga yang susah. Kalau semua tetangga kita orang-orang yang susah, orang-orang yang senang, ya mungkin kita tinggal di tempat perumahan yang sangat elit begitu. Keluarga kita juga orang-orang yang kaya, pejabat, pengusaha. Jadi kepada siapa? Barulah cari kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ya, siapa saja. Bukan berarti ya kita juga tidak memberi kepada fakir miskin yang kita temui di jalanan ataupun ya kita temui di masjid dan semisalnya. Boleh-boleh saja kita memberikan sebagian harta kita ataupun bersedekah kepada mereka. Tapi jangan pula ya sedekah tersebut kita berikan kepada tempat-tempat yang diharamkan, maka ini tidak dibolehkan. Seperti orang menyumbang umpamanya untuk membuat diskotik, menyumbang untuk buat tempat judi dan semisalnya, maka ini diharamkan dalam agama kita. Tidak boleh dan termasuk dosa. Tapi kalau kita berinfak-infakkan, ya sedekah sebagian harta kita ke masjid, atau ke panti asuhan, atau ke rumah-rumah tahfiz, atau ke pesantren-pesantren, ya maka insya Allah ini semuanya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertanyaan ini saya kira sering ya ditanyakan orang, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Seolah-olah nantang gitu kan. Apa enggak ada nih hari kiamat nih kok enggak datang-datang? Gitu kan. Ini sebenarnya adalah apa ya? Sebuah pertanyaan yang enggak butuh jawaban gitu. Enggak pun kiamat kubur itu datang, kiamat sugro kan pasti datang. Karena kata para ulama, man mata qomat kiamatuhu. Siapa yang meninggal pasti kiamatnya udah tegak gitu. Man mata qomat kiamatuhu. Siapa yang meninggal telah tegaklah kiamatnya. Kiamat sugro, masing-masing kita akan mengalami itu gitu. Mau enggak mau, siap enggak siap. Ya. Maka kita katakan, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, datang seorang Arabi, Arab Badui. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Apakah Nabi menjawab besok atau apa? Enggak. Nabi SAW mengatakan, mada adat talaha, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Bukan yang terpenting kita tahu waktunya kapan, yang penting kita persiapkan diri untuk menghadapinya. Karena itu sesuatu yang pasti datang. Dan itu keimanan kita kan. Kan itu salah satu usul iman. Pokok kita beriman. Al-imanu biyomil akhir. Beriman kepada hari akhir bahwa suatu saat dunia ini akan berakhir. Dunia akan terjadi yang namanya kiamat. Betul dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan bahwa hari apa kiamat itu? Hari ini kan pasti ada kan? Tiap hari berubah gitu kan? Maka kita katakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari kiamat itu adalah hari Jumat. Pertanyaan yang kemudian Jumat yang mana? Kan kita nggak tahu. Karena memang tanda-tanda besar hari kiamat juga belum tiba gitu kan? Tanda-tanda kecilnya betul udah banyak. Tapi tanda-tanda besarnya kan belum ada, belum tiba lagi. Maka sesungguhnya ya yang terpenting dari ini semuanya bukan kita tahu kapan itu hari kiamat kita tunggu-tunggu, bukan itu, tapi kita mempersiapkan diri masing-masing kita ya agar kita bisa mempersiapkan diri dengan amal soleh sebanyak-banyaknya sebelum kiamat kita itu tiba. Masing-masing kita akan tiba kiamatnya yang disebut dengan kiamat sugro tadi. Maka yang terpenting di sini adalah kita mempersiapkan amal soleh dengan sebanyak-banyaknya, bukan kita sibuk mempertanyakan kapan ini kapan itu ya. Nabi SAW juga tidak menjawab kan. Begitu juga Jibril alaihissalam. Ya, ketika Jibril alaihissalam mengatakan akhbir nisa'ah ya Muhammad, akhbir nisa'ah. Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku kapan itu hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'ala minasail. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Karena Nabi tahu ini Jibril. Jibril aja gak tahu gitu kan. Apalagi Nabi SAW. Maka yang terpenting dari ini semuanya adalah bukan kita sibuk untuk selalu ngintip-ngintip ya tahu, cari tahu kapan. Yang jelas hari Jumat, tapi Jumat yang mana kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, hari kiamat itu akan diawali nanti kalau sudah dekatnya. Itu dengan keluarnya asyaratis sa'ah al-kubro. Keluarnya tanda-tanda besar hari kiamat. Mulai nanti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam,
keluarnya Ya'juj wa Ma'juj dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan masih belum gitu. Oleh karena itu sesungguhnya kiamat mungkin yang kubro itu pun masih jauh ya. Tapi yang masalahnya apa? Masalahnya adalah kita ini bagaimana untuk mempersiapkan alamah apa nanti kiamat sugro kita ini, kiamat kecil kita ini, kematian ini pasti akan datang. Meskipun kita katakan kullu atin qarib, setiap yang akan datang itu dekat. Kiamat kubro mungkin menurut kita masih jauh lah. Tapi kiamat sugro kita ini bisa saja sejam setelah ini, bisa saja satu menit setelah ini, kita enggak tahu. Oleh karena itu persiapan amal soleh yang penting kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, bagi kita yang kemudian mendapatkan teman yang biasanya kalau diajak baru mau terketuk hatinya untuk melakukan ibadah. Memang kita dapatkan sebagian ini dari karakter-karakter orang tertentu, dia akan melakukan ibadah itu kalau diajak. Jadi ketika kita tahu karakter teman kita ini kalau gak diajak dia malas untuk beribadah, maka kewajiban itu tertumpu kepada kita ketika kita bersama dengannya. Jadi kalau seandainya kita bersama dengannya, ketika kita mengajak, karena dia ingin melakukan kemungkaran kalau kita tidak ajak, dia akan meninggalkan sholat. Sementara kata para ulama, antara kewajiban dengan kemaksiatan, manakah yang lebih besar dosanya? Apakah meninggalkan kewajiban atau menjalankan kemaksiatan? Maka kata para ulama yang terbesar adalah ketika meninggalkan kewajiban. Sholat itu adalah perkara yang wajib. Kalau seandainya kita bersama dengan dia dan kita tahu dari karakter orang ini, kemungkaran yang dia lakukan ini kan bentuk kemungkaran. Ketika dia tidak mau sholat, dengan alasan kalau tidak diajak dia tidak mau misalnya, maka kewajiban bagi kita untuk mengajaknya. Selain kita mendapatkan pahala mencegah dari kemungkaran itu, kita mengajak kepada kepada perkara yang ma'ruf. Maka siogianya dikatakan bagi seorang muslim antara satu dengan yang lainnya adalah hendaklah senantiasa saling menasihati, saling mengingatkan, saling menegur apabila dia lupa ataupun lalai. Jadi siogianya bagi kita, kita yang tahu ketika ada kemungkaran, maka bagi kita adalah kita ajak dengan lisan kita. Kalaupun tidak mau dia melakukannya, maka tinggalkanlah dengan hati yang kemudian kita mengingkari bahwasanya itu adalah dosa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala misal. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, konsep ya melahirkan atau mewarisi dosa dalam agama kita itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Pelaku dosa itu tidak akan menanggung dosa dari pelaku dosa yang lainnya. Artinya kalau saya yang berdosa, hanya untuk saya dosanya, tidak mungkin akan kembali kepada orang lain ataupun terbagi kepada orang lain, kecuali sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengajak ke perbuatan buruk tersebut. Kita umpamanya atau ada si A, dia mabuk. Kemudian diajaknya orang lain, ayo kita mabuk sama begitu. Maka dia dapat dosa mabuk, ditambah dosa orang yang mabuk tersebut karena ajakan dia. Ini bahaya kalau kita mengajak kepada keburukan. Mengajak kepada umpamanya beribadah yang enggak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan juga, maka dia akan mendapatkan dosa terus dari orang yang sudah yang mengikuti pendapat dia ataupun mengikuti ya dengan sengaja tentunya ajakan dia kepada perbuatan dosa tersebut. Adapun kalau tidak seperti itu kondisinya, maka kita tidak memiliki dosa. Kalau seandainya tetangga kita itu minum minuman keras, maka kita tidak memiliki dosa. Dia yang berdosa. Kalau ada umpamanya ya keluarga ataupun tetangga kita yang berzina, dia yang berdosa. Kita tidak memiliki dosa. Nah, termasuk juga kalau seandainya istri yang berdosa, ya maka dia yang berdosa, adapun suami tidak berdosa. Nah, adapun istilah orang, suami bisa berdosa gara-gara istrinya, itu karena disebabkan suami tidak mengingkari kemungkaran yang ada di rumahnya. Ini dosanya. Bukan karena dosanya istrinya itu gak berjilbab. Tidak. Dosa dia ialah dia tidak menasihati istrinya untuk menutup auratnya. Untuk menggunakan jilbab. Di sini yang harus dipahami. Sebenarnya bukan hanya istri saja. Ya. Orang tua, ayah ataupun mama pun ketika melihat anaknya bermaksiat, tidak sholat kemudian dia diam, tidak memberi nasihat, maka disinilah dosanya. Dosa mendiamkannya.
ya, dan tidak menasihati, tidak mendakwahinya. Jadi ini yang harus kita ya cermati, bahwa yang dosa dikatakan suami berdosa kalau seandainya istrinya itu berbuat dosa, kalau seandainya si suami tidak menasihati dan tidak mencegah. Dia lihat ya istrinya itu umpamanya menggunakan pakaian seksi keluar rumah. Diam saja, dia santai. Nah, disinilah dosanya. Istrinya berdosa karena menggunakan pakaian seksi, dan dia berdosa karena tidak melarang istrinya untuk tidak menggunakan pakaian seksi. Ayah juga berdosa ketika umpamanya anak perempuannya pacaran, anaknya pacaran, tapi gak pernah dia nasihati, gak pernah dia cegah. Maka disinilah dosanya ketika tidak mencegah kemungkaran. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk ya mengingkari kemungkaran. Man ru'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat ada kemungkaran, maka hendaklah dia ingkari, dia cegah dengan tangannya. Tak mampu maka dengan lisannya, tak mampu maka dengan hatinya. Intinya ialah yang namanya perbuatan maksiat, baik itu di rumah kita, ataupun di masyarakat kita, ataupun di negara kita, harus ada pengingkaran dari dalam diri kita. Meskipun sekedar dengan mengingkari dalam hati kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mm-hmm.